Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas putar tips and trick yang mungkin bisa memperbesar peluang kalian dalam melatih ikan peacock bass agar doyan makan pelet ya teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ada beberapa step yang harus kalian lakukan agar ikan peacock bass yang kalian latih itu bisa berhasil doyan makan pelet ya teman-teman. Langkah pertama yang biasanya gua lakukan adalah membiasakan ikan pibas yang gua pelihara agar terbiasa dengan pakan potong, baik itu belut potong, piret lele, ataupun udang mati ya teman-teman. Karena sepengalaman gua, ketika ikan peacock bass terbiasa dengan pakan hidup yang meliputi ikan cere, anakan lele, anakan ikan mas, ataupun ikan lainnya yang kecil-kecil, itu biasanya agak sedikit mengalami kesulitan ketika ingin dilatih agar doyan makan pelet. Ya. Maka dari itu, gua selalu sebelum melakukan pelatihan kepada ikan pibas agar doyan makan pelet, itu biasanya terlebih dahulu gua push dengan menggunakan pakan potong hingga mereka terbiasa. Yang bisa kalian lihat di sini, ini merupakan salah satu contoh video gua ketika melatih ikan peacock bass Orinoco yang baru aja datang. Dia masih berukuran 3-4 sentian, namun di sini gua sudah membiasakannya dengan pakan belut potong ya teman-teman. Walaupun ketika pemberian pakan belut potong kepada ikan yang masih berukuran 3-4 sentian itu sangat memerlukan kesabaran ketika kita memotong dengan ukuran yang sangat kecil. Keuntungan lainnya, ketika kita membiasakan ikan pibas yang kita pelihara dengan pemberian pakan potong, itu biasanya akan menumbuhkan mental ikan yang bisa terlihat ketika tangan kita mendekati akuarium, maka ikan pibas akan bersemangat untuk mendekati tangan yang berada di depan akuarium. Hal ini merupakan salah satu modal yang sangat penting, mengingat ikan pibas yang sudah terbiasa diberi pakan potong itu biasanya mereka mengetahui ketika kita mendekati tank, maka mereka juga akan sangat excited untuk merapat mendekati kita ya teman-teman. Ini merupakan salah satu interaksi antara keepers dan ikan yang kita pelihara. Langkah yang selanjutnya, kalian lakukan pemuasaan kepada ikan pibas yang akan dilatih pelet itu biasanya berkisar antara 3-4 harian. Dan itu tergantung ukuran ikan pibas yang kalian pelihara. Dan saran dari gua, sebaiknya jika kalian ingin melatih ikan pibas agar doyan makan pelet, sebaiknya itu dilakukan ketika ikan masih berukuran kecil ya teman-teman. Karena kalau sudah besar, biasanya kita akan sedikit mengalami kesulitan. Setelah melakukan pemuasaan selama 3-4 hari, kalian coba masukkan pelet satu persatu ke dalam tank. Dan biasanya ikan pibas akan mulai coba mencicipinya. Lalu terkadang ada beberapa juga yang memuntahkannya lagi. Tenang saja, itu adalah salah satu langkah yang menunjukkan bahwasanya ikan pibas dalam waktu dekat akan mulai terbiasa untuk memakan pelet.
pada fase ini, jangan terlalu banyak memberikan pelet ke dalam tank ya teman-teman. Semisal di hari ketiga, ketika sudah dipuasakan, kalian masukkan 1-5 butir saja. Dan kalian bisa pantau ikan mana saja yang mulai mencicipi. Dan pada hari keempat, kalian bisa menambahkan porsi pelet yang dimasukkan ke dalam tank. Dan biasanya di hari keempat ini sudah terlihat beberapa ikan pibas yang mulai doyan makan pelet. Dan ketika ada ikan pibas yang mulai menyukai pelet ini, itu selalu diikuti oleh teman satu tanknya yang juga akan melahap pelet yang kita masukkan. Dan hal lain yang perlu kalian ketahui, bahwasanya tidak semua ikan pibas dalam satu tank itu akan mau makan pelet ya teman-teman. Maka dari itu, kalian jangan memaksakan untuk menambah waktu puasa ikan pibas hingga si ikan itu sangat kurus. Tentu berbahaya untuk kesehatan ikan pibas yang kalian pelihara. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.